Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ fawzan azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahu azim. Ibarallah isma'u qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pujian dan syukur kita senantiasa kita tujukan kehadirat Maulana subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian tentang Al-Mahdi adalah sebuah kajian futuristik yang sifatnya ghaibiyah. Demikian juga tentang Dajjal la'natullah alaihi. Perlu kami sampaikan, seluruh kajian yang sifatnya ghaibiyat tidak dapat dipegang kecuali berlandaskan kepada dalil-dalil yang qat'iyyut tsubut. Nomor satunya jelas mutawatirul wurud, yakni Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan hadis ahadnya di sahih posisinya, dan diutamakan hadis-hadis yang mutawatirnya. Para ulama-ulama ahli hadis telah mengumpulkan hadis-hadis yang membicarakan tentang Al-Mahdi ini. Ratusan hadis dijumpai. Ada di antaranya hadis-hadis lemah, ada di antaranya hadis-hadis palsu yang wajib ditolak, dan ini sudah dikumpulkan dalam buku silsilah Al-Ahadis Al-Da'ifah Wal-Mawdu'ah oleh Syekh Al-Muhaddith Syekh Al-Bani. Silakan rujuk ke sana. Seluruh hadis-hadis yang maudhu',
mungkar, hadis-hadis batil rata-rata terdapat dalam buku-buku hadis versi Syiah. Karena mereka juga punya Imam Mahdi. Versi mereka, Imam Mahdinya brutal, kejam, biadab, beringas, mengulangi sejarah Dracula yang ada dalam sejarah kegelapan. Kaum muslimin, menurut versi Syiah, Imam ke-12 mereka itu nanti akan muncul di akhir zaman yang mereka gelari dengan Imam Al-Mahdi. Apabila Sang Al-Mahdi ini nanti sudah muncul, kata mereka, maka Al-Mahdi mereka ini akan segera menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ngapain? Membongkar kuburan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, lalu menghidupkan mereka berdua buat disiksa sampai kiamat datang. Kemudian membongkar kuburan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, menghidupkannya lalu dirajam sampai kiamat. Setelah itu Masjid Nabawi diratakan dengan tanah. Ini di buku induk kelompok Syiah, bukan di buku-buku sempalan mereka, di kitab-kitab rujukan utama mereka. Setelah selesai, Al-Mahdi langsung menuju ke Makkah dan Ka'bah Al-Mukarramah diruntuhkan. Lalu dua tanah suci dipindahkan ke tempat aslinya, Qum dan Karbala. Al-Mahdi dengan seluruh bala tentaranya segera menguasai dunia. Kemudian seluruh Sunni yang tidak berkenan bergabung dengan Syiah disembelih. Masjid-masjid Sunni satu bumi ini diratakan dengan tanah apabila ahli-ahli masjid yang Sunninya tidak mau bergabung dengan mereka. Inilah Al-Imam Mahdi versi Syiah. Kita bersyukur pada Allah, Imam Mahdi seperti ini hanya mimpi mereka dan tidak akan pernah hadir selama-lamanya. Kaum muslimin, karena adanya hadis-hadis yang banyak yang dipalsu-palsukan dan dikarang-karang oleh kelompok Syiah dengan akidah Imamiyah Al-Itsna Asyariyah ini, menyebabkan para sebahagian cendekiawan dan ulama-ulama ahli sejarah dalam Islam sekelas Ibnu Khaldun mengingkari tentang adanya Imam Mahdi. Sehingga di kalangan tabi'in ada juga yang talabbus dan syubhat memahami Al-Mahdi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, seperti Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, bagaimana tanggapan mereka tentang Al-Mahdi? Mereka mengatakan, walal mahdiyu illa Isa ibn Maryam. Ini dari hadis Ibnu Majah. Tertulis, walal mahdi illa Isa ibn Maryam. Masalahnya ada pertanyaan-pertanyaan begini terlontarkan dalam FB kami. Al-Mahdi itu hanyalah Isa ibn Maryam. Jadi Al-Mahdi yang sesungguhnya menurut Mujahid, menurut Al-Hasan Al-Basri adalah Isa. Hadis ini ibarat Allah yang kami muliakan juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dan beliau berkomentar terhadap pernyataan kedua ulama, Syekh Al-Mujahid dan Hasan Al-Basri ini, innama dzakartu hadzal hadis ta'ajjuban la muhtajjan bihi. Saya masukkan hadis ini ke dalam kitab saya sebagai bentuk kaget, bukan takjub dan menerima hadis ini, kaget. Perlu dibahasakan ini. Jangan sampai kita berlandaskan bahwa tuh lihat Imam Mujahid saja, Hasan Al-Basri saja mengatakan Al-Mahdi itu adalah Isa ibnu Maryam. La,
Saya maksudkan, saya tuliskan ini dalam kitab saya, kata Al-Hakim dalam Mustadraknya, bukan berdalilkan bahwa itu adalah dapat diterima. La muhtajjan bih. Hanya saja saya kaget dan heran. Dan perlu diingat kembali, Imam Al-Baihaqi mendhaifkan athar ini. Jadi, sandaran dalil ini disandarkan kepada Hasan Al-Basri, ternyata dhaif. Lemah. Agar jelas dari awal, apabila dia mengatakan enggak ada tuh Al-Mahdi. Saya pernah, Pak. Ketika saya menyampaikan tentang Al-Mahdi, seorang dosen pasca sarjana di Kota Padang, Sumatera Barat, ikut mendengarkan kajian saya dan dia duduk bersandar. Waktu itu saya masih ingat tahun 2005. Jika saya tidak lupa, 2005 dia duduk sambil menatap kepada saya. Kemudian ketika saya buka ruang tanya jawab, dia angkat tangan. Ustaz, sudah tidak usah bicara masalah Al-Mahdi. Habis kita bicara tentang masalah Al-Mahdi, bukan bertanya, Pak. Langsung dia mengatakan, sudah enggak usah bicara tentang Al-Mahdi. Fiktif. Dalilnya tidak benar. Dan hanya yang bicarakan Al-Mahdi itu hanyalah kelompok Syiah. Sebenarnya, sang dosen pasca sarjana ini bagus. Berarti dia ikut menentang dan menolak Syiah. Hanya saja, penentangannya terhadap Al-Mahdi menjadi sebuah masalah yang lain. Selepas ceramah, saya duduk tepat di sebelahnya. Ustaz, saya bilang, Ustaz, udah pernah baca kitab ini? Udah pernah baca kitab itu? Udah baca kitab ini, Ustaz? Apa belum? Belum, katanya. Ustaz, tolong baca dulu deh. Bukan orang Syiah yang menulis kitab itu, Ustaz. Ustaz kenal dengan Syekh ini, dengan ahli hadis ini, dengan ini kitabnya. Silakan Ustaz baca. Menentang tentang kemunculan Al-Mahdi, sementara dalam kitab Mausu'atul Ijma', ensiklopedia Ijma' yang ditulis dan disusun oleh Syekh Sa'di Abu Jaib, menyebutkan bahwa kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman adalah perkara akidah yang daruriyatus thubuti dilalah. Ya, ini sudah kuat. Bagian daripada akidah tidak boleh ditolak. Menolak kehadiran Al-Mahdi di akhir zaman membatalkan iman. Ini keputusan dan ijma' oleh kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi menolak kemunculan Al-Mahdi berdampak kepada rontoknya iman. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ibnu Katsir mengomentari pernyataan, sudahlah hadis tadi itu dinyatakan dhaif ya, oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Mari kita dengarkan komentar Ibnu Katsir. Wa hadzal hadis fi ma yadhharu badi'ur ra'yi mukhalifun lil ahadith al waridah fi itsbati anna al mahdiya ghairu Isa ibn Maryam. Hadis yang dinisbatkan kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dinisbatkan kepada Imam Mujahid rahimahullah, sudahlah statusnya dhaif. Lagi pula athar ini bertentangan dengan seluruh dalil-dalil yang jelas-jelas tingkat kesahihannya disepakati oleh seluruh ulama ahli hadis, dan jumlahnya lebih daripada 26 hadis. Bahkan ada hadis-hadis yang sudah dinyatakan oleh para ulama ahli hadis sampai ke level mutawatir maknawi. Maka tidak mungkin sebuah athar yang statusnya dhaif dibenturkan dengan hadis-hadis sahih yang sampai kepada tingkat mutawatir maknawi. Satu hadis sahih saja berhadapan dengan satu hadis dhaif, wajib. Ya, ibaratnya Pak, mobil sedan biasa ngadapin mobil tronton. Suruh benturkan, menangan yang mana? Nah, begitu. Jadi apalagi ibarat Allah yang kami muliakan, hadis yang dinisbatkan kepada pernyataan Hasan Al-Basri dan Imam Mujahid
sudah jelas-jelas berbenturan dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sangat banyak, kuat, sahih-sahih, sampai kepada tingkat mutawatir maknawi. Oh Pak Ustaz, kan ada pakar dan ahli sejarah sekelas Ibnu Khaldun. Beliau juga menolak tentang fenomena Al-Mahdi ini. Maka kita jawab kepadanya, apakah Ibnu Khaldun ini seorang ahli hadis yang pakar dalam masalah hadis? Tidak. Dia pakar dalam masalah ketatanegaraan, pakar dalam masalah sejarah, bukan pakar dalam masalah hadis. Urusan hadis serahkan pada ahli-ahlinya. Ketika seluruh para ahli-ahli hadis sepanjang sejarah menyepakati fenomena Al-Mahdi adalah mutawatir ma'nawiyan, maka tidak bisa dibenturkan dan dikalahkan oleh pernyataan orang sekaliber apapun ilmunya dan orang itu bukan ahlinya dalam masalah hadis. Ibarallah ma'asyiral muslimin, ulama kontemporer yang terkenal dengan kitab tafsir Al-Manarnya sekelas Imam Muhammad Rashid Ridha juga menolak fenomena Al-Mahdi ini. Saya sampaikan ini semua agar kita tahu Pak, penolakan Syekh Muhammad Rashid Ridha tidak ada arti dan tidak ada makna apa-apanya di hadapan para pakar dan ahli-ahli hadis. Sekali lagi perlu kita tekankan itu. Lagi pula Syekh Muhammad Rashid Ridha menyebutkan kenapa dia menolak, karena katanya hadis-hadis tentang masalah Al-Mahdi ini munculnya dan menguatnya di kalangan Syiah. Dan ini juga melemahkan semangat umat untuk bangkit. Sebab apa? Umat bersikap apatis, a priori, dan satu saja prinsip mereka. Kalau memang Al-Mahdi ini nanti dialah penentu kebangkitan Islam, dialah pemersatu umat, kalau begitu kami tunggu saja kedatangannya. Umat akhirnya berpangku tangan. Kita tunggu saja Al-Mahdi lah. Ngapain juga capek-capek, gak akan berhasil. Ketika dia sudah muncul, baru kita bersatu dan kita wajib berbaiat dengannya. Dan Syekh Muhammad Rashid Ridha tidak mau hal ini terjadi. Sehingga akibatnya pekerjaan dakwah, amar ma'ruf nahi anil munkar seluruhnya ditinggalkan. Gara-gara menanti-nanti kedatangan Al-Mahdi. Alasan ini menyebabkan Syekh Muhammad Rashid Ridha mengatakan, gak usah saja dibedah-bedah, dibahas-bahas masalah Al-Mahdi. Sekali lagi, konsep beliau ini dipatahkan oleh para ulama-ulama yang kaliber keilmuan mereka di zaman beliau selevel, bahkan ada yang lebih tinggi, bahkan untuk para pakar-pakar khusus hadisnya, sudahlah. Pernyataan-pernyataan Syekh Muhammad Rashid Ridha ini seluruhnya dilipat bulat-bulat. Dilipat bulat-bulat lalu diremes-remes dan dibuang ke tong sampah. Tanpa menghinakan Syekh Muhammad Rashid Ridha, di bidang yang ininya beliau tidak dianggap. Sekali lagi, serahkan sesuatu kepada ahlinya. Kita sudah mengetahui kaum muslimin, jangankan untuk orang yang seperti ini, para ulama ahli fikih oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah telah disepakati, para ulama-ulama ahli fikih bila mereka berselisih paham dan berbeda pendapat dengan kalangan ulama ahli hadis, coba siapa yang lebih diprioritaskan? Pendapat siapa yang lebih didengar? Ulama ahli hadis. Ini pernyataan Imam Syafi'i, ini pernyataan Imam Malik, ini pernyataan ulama-ulama ahli mazhab. Bila berbenturan apa yang kami katakan dengan ahli hadis, maka utamakan pernyataan ahli hadis. Apalagi yang bicara hanya seorang pakar ahli sejarah. Apalagi yang gelar-gelarnya sekarang Pak, profesor, doktor, ambuih berambuih, MBA, MSc, MHc, apalah gelar-gelarnya ke belakang, selama mereka bukan pakarnya, afwan ini, apalagi zaman sekarang, orang dapat gelar doktor hanya menyelesaikan satu masalah furu'iyah, lalu tulisannya seperti itu menganggap diangkat dia menjadi doktor. Imam Syafi'i enggak ada gelar-gelar doktor, profesor segala macamnya, tapi ilmunya mumpuni dalam segala fak Islam. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah sekarang kita fokus kepada Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah.
tiga manusia akhir zaman yang akan bertemu dan bertembung di antara mereka. Satu adalah Al-Mahdi. Dua adalah makhluk terlaknat, manusia paling terkutuk semenjak bumi ini Allah ciptakan, yakni Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal laknatullah alaih. Dan kemudian Isa Al-Masih Isa alaihissalam. Mereka muncul dalam zaman yang sama. Urutannya Al-Mahdi terlebih dahulu, kemudian barulah Dajjal, kemudian barulah Isa alaihissalam. Saya akan tulis sebentar, mengingatkan secara singkat, tapi saya tidak akan komentari lagi. Saya sudah positive thinking. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah memahami perkara ini sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang baru dengar sekarang, silakan rujuk pada kajian-kajian kami tentang kita sudah diambang kiamat di YouTube. Silakan dapatkan kembali kajian-kajian kami. Tulis saja nanti Zulkifli Muhammad Ali di YouTube, muncul kajian-kajian akhir zaman saya di sana. Dengarkan bagi yang belum pernah dengarkan. Sekarang kita sebutkan kembali, di fase manakah Al-Mahdi akan muncul? Nabi mengatakan bahwa kalian di kehidupan ini akan menjalani 5 fase. Fase pertama, kalian dipimpin oleh Nabi sendiri. Dan fase ini pasti berakhir, kata Nabi. Telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase kedua, kalian masuk pada fase dipimpin oleh khalifah-khalifah rasul yang cerdas dan mulia, yang menggunakan konsepnya Nabi. Fase ini berlangsung selama 30 tahun. Dan memang telah berlalu, Pak, dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian langsung masuk fase ketiga. Fase ketiga ini ternyata memakan waktu lebih 1220-an tahun. Dijalani oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini disebut oleh Rasulullah dengan Mulkan Adhan, yaitu fase khilafah yang menggunakan sistem kerajaan. Pasti berakhir, kata Rasulullah. Sepakat ahli sejarah, ini telah berakhir juga pada tanggal 3 Maret 1924. Yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki, ya. Kemudian masuk pada fase keempat. Nah, ini fase umat Islam mengalami kekosongan kepemimpinan dunia. Tidak ada khalifah di sini. Disebut oleh Rasulullah dengan fase Mulkan Jabarian atau fase kediktatoran. Kaum muslimin yang kami muliakan, fase ini umat Islam benar-benar separah-parah keadaan. Islam dilemahkan, dilumpuhkan, diserang, sendi-sendinya dihujani dengan serangan bertubi-tubi. Seluruh media-media kafir seluruh dunia serentak melemahkan sendi-sendi Islam ini. Kaum muslimin diteror, betul-betul mereka dihinakan, dilecehkan. Islam dan kaum muslimin jadi pecundang. Ujian terberat kaum muslimin ada pada fase keempat ini. Dan kita sedang ada di sini saat ini. Al-Mahdi munculnya di sini. Pada puncak umat Islam ini seperti sudah tidak lagi berkutik. Tidak mampu ke depan, babak belur. Ke belakang mundur, juga hancur. Mau lari ke kanan, musuh siap menerkam. Ke kiri juga siap dihabisi. Mau ngapain seperti tidak dapat berkutik. Saat itu, ibarat Allah, sebelum puncak kita dihabisi oleh Dajjal, Allah takdirkan Sang Al-Mahdi yang dinanti-nantikan muncul. Inilah Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi ini, ibarat Allah yang kami muliakan, sebagai persiapan untuk menghadapi Dajjal. Tapi sayang, karena hebatnya teror pemahaman yang disuntikkan kepada umat Islam melalui kaum munafikin dengan bahasa-bahasa cendikiawan muslimnya, ya, kaum liberal, kaum pluralis, kaum sipilis dan sebagainya, menjadikan penyambutan orang tentang Al-Mahdi minim. Saat Al-Mahdi muncul, banyak umat Nabi yang tidak percaya. Karena sebelumnya apa? Sudah muncul orang-orang ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Sayalah Al-Mahdi, ayo baiat saya. Al-Mahdi yang terbaru itu kan ada di Medan.
Al-Mahdi terbaru ngaku sebagai Al-Mahdi minta dibaiat. Yang mau berbaiat kirim dulu ke nomor rekeningnya jumlah uangnya sekian. Al-Mahdi tuyul. Kaum muslimin, banyaknya Al-Mahdi yang bermunculan. Arqam yang ada di Malaysia dulu juga ngaku syekhnya itu sebagai Al-Mahdi. Ahmadiyah Al-Qadiani juga mengaku sebagai Al-Mahdi dan sebagainya, menjadikan Al-Mahdi yang sesungguhnya ketika betul-betul muncul ditolak orang. Bisa masuk akal enggak itu? Iya. Tolong, kata seorang perempuan di zaman salaf dulu, main-main. Ketika dia menggembalakan ternak, dia main-main, tolong, tolong. Orang-orang kampung pada datang, perempuan ini sedang menggembalakan ternak. Rupanya dia hanya mempermainkan orang kampung. Ada serigala, ada serigala. Merasa dipermainkan, orang kampung kesel. Besoknya, tolong. Orang kampung gak peduli lagi. Padahal betul-betul serigala datang. Ini contoh ketika Al-Mahdi beneran datang, saking banyaknya penipuan-penipuan selama ini, gak percaya akhirnya. Nah, ini bahayanya kaum muslimin. Dan Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ketika Al-Mahdi muncul, sepertiga umat beliau menolak kehadirannya, menentang keberadaannya dan kemunculannya. Sepertiga lainnya abstain. Yang sepertiga menolak ini murtad. Yang sepertiga menolak ini murtad. Laqad irtaddu an dinihim, sungguh mereka murtad dari agama mereka. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, dari sekian banyak ulama dan dai di dunia, afwan, silahkan hitung, bisa dihitung dengan jari tangan ini, berapa ulama sih yang mau bicara tentang fenomena akhir zaman, betul tidak? Berapa ulama dai di Indonesia yang membicarakan tentang Al-Mahdi secara spesifik, secara detail, karena mereka menganggap Allah itu enggak penting, itu lama lagi segala macamnya. Dai-dai juga banyak enggak mau dengerin. Mana-mana dai yang mau mendengarkan dan mereka mencoba membuka dirinya. Ketika dia lihat ada yang salah, dia mau meluruskan. Tapi pasti hal-hal yang dia tidak ketahui. Kenapa? Waktu saya mencoba membahas 2003, saya masih pusing. 2004, saya bedah kitab-kitab, masih belajar secara otodidak. Saya baca kitab ini, baca kitab. Saya masih banyak tumpang tindih hadis. Yang ini melemahkan yang ini kayaknya berbenturan dengan ini. Akhirnya ketika ada daurah membahas kitab Fathul Bari bersama Syekhul Muhaddits Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani, saat itu terbuka wawasan saya. Saya tanya kepada beliau perkara-perkara ahadisul fitan akhir zaman. Kemudian mulai ketemu titik terangnya. Ibarallah, setelah itu saya teruskan pengembaraan saya dalam membahas masalah-masalah akhir zaman. Baru dapat dipertemukan dan dipertautkan hadis ini satu persatu pada tempatnya. Jadi yang sudah disuguhkan kepada Bapak ini yang masaknya, Pak. Yang masaknya dari sebuah perjalanan panjang. Saya yang ada basic ilmu alatnya dari sejak kecil dalam dunia keilmuan. Dari SD Muhammadiyah ke Pondok Pesantren Tawalib Padang Panjang, kemudian meneruskan ke Kairo, Mesir, kemudian meneruskan ke Tripoli, Libya, tahun 2000 dah pulang. Kaum muslimin masih bingung membaca hadis-hadis akhir zaman. Ketika difokuskan, bukan setahun, bukan dua tahun, saya terus berkelana mengendalami hadis ini. Maka wajar kalau ada da'i-da'i kita berpikiran seperti pikiran saya dulu, lama lagi itu. Lama lagi itu, wajar, saya enggak menyalahkan mereka, karena saya di posisi itu dulunya. Tapi ketika mau membuka hati, mau menyediakan waktu duduk, saya sebenarnya selalu mengatakan, wahai para alim ulama, antum-antum adalah guru-guru kami, kalau yang saya sampaikan ini salah, tolong dengar, duduk, simaklah dari saya, mana yang salah, yuk kita diskusi, yuk kita munadharah, mudhakarah. Alhamdulillah, Pak, ada satu dua tokoh yang cukup mumpuni keilmuannya, coba ngajak saya diskusi. Nah, saya bangga, saya bahagia, luruskan saya mana yang saya salah. Kita bicara, kita bicara. Bertemulah pembicara-pembicara mereka itu memperbaiki beberapa kekeliruan dan kesalahan saya yang itu saya ralat di tengah-tengah publik. Nah, kan ini untungnya. Tapi mereka juga tidak menolak
bahwa kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Nah, ini untungnya. Saat mereka bicara dengan kami, mereka pun meyakini, tetapi mereka membatasi. Ustadz Zul, dulu kan saya punya pembahasan-pembahasan 2011, 2010, 2009. Saya menyebutkan beberapa riwayat, yang riwayat itu sekarang sudah saya rontokkan. Ini berkah daripada muzakarah dengan tokoh dan alim ulama yang memang mempunyai kapabilitas dalam masalah hadis. Ini penting kaum muslimin. Saya undang para ulama. Silakan kita duduk bermuzakarah. Soalnya apa? Ketika hanya saya yang menyampaikan, saya merasa lemah. Tapi syukur alhamdulillah sudah ada media ini sekarang. Ini yang menyebarkan ilmu ini. Itu pun sebatas orang yang ngerti tentang dunia teknologi, yang ngerti dengan gadget, yang ngerti dengan YouTube dan sebagainya. Betapa banyak yang enggak ngerti. Yang ngerti saja enggak punya minat. Allah, akhir-akhir zaman apa itu? Kan begitu kaum muslimin. Ibarallah ma'asyiral mu'minin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Al-Mahdi muncul. Umat Islam dipersatukan. Yang mau bersatu tentunya. Dan ingat, zaman Al-Mahdi muncul, zaman terjadinya, setelah terjadinya hantaman meteor menabrak bumi. Ya, hantaman meteor. Meteor ini sepertinya sudah kita jelaskan, salah satu dampak negatifnya adalah manusia setelah itu sudah tidak memiliki lagi teknologi sama sekali. Ya, fase kelima. Kita akan masuk fase kelima di sini, ibarallah. Di fase kelima ini, akhir daripada keberadaan umat Islam di muka bumi. Ini adalah fase kelima. Umat Islam ya, akhir kepada umat Islam, bukan umat manusia. Di sini masih ada hidup manusia. Barulah kiamat terjadi di sini, ketika orang Islam sudah tidak ada lagi sama sekali di bumi. Jadi, kita saat membicarakan fase kelima, yaitu fase Allah menepati janjinya, khilafah Islamiyah terakhir, di mana kekuasaan khilafah ini meliputi seluruh bumi, terwujud daripada janji Allah di Al-Quran surat 24, An-Nur ayat 55. Ini. Menurut CIA Amerika Serikat, startnya 2020. Di New York Times, CIA Amerika Serikat mengatakan 2020 khilafah Islamiyah akan kembali mencengkeram bumi ini. Kalau menurut KGB, intelijen Rusia, mereka menyebutkan puncak khilafah Islamiyah kembali menguasai dunia adalah tahun 2025. Dan Nabiullah Muhammad SAW menyebutkan masa periode kelima ini dari 7 tahun, 8 sampai 9 tahun saja antara ini. Anggaplah kita ambil 9 tahun, berarti enggak lama fase kelima ini, Pak. Lalu umat Islam diwafatkan serentak. Artinya kalau ini benar, memanglah kita di akhir zaman. Hanya saya sudah berulang-ulang menyampaikan, kita tidak perlu percaya dengan penanggalan-penanggalan tahun-tahun yang disebutkan apapun di luar tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sun. Silakan CIA berasumsi, silakan KGB menyatakan pernyataannya. Kita bukan itu binaan keyakinan kita. Binaan keyakinan kita, ma warada alaihi dalil fil Quranil Karim was sunnah as-sahihah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa majtama alaihi ulama wa hadhil ummah. Ya, jadi kalau ada ayatnya, ada hadisnya yang sahih, sudah ijma para ulama, itu yang kita pegang. Dan dalam masalah penanggalan, dalam masalah penempatan bulan, tahun, kalau tidak ada dalilnya, wajib kita tidak mempercayainya. Sekedar tahu silakan. Kayak ini nih, sekedar tahu kita, ya silakan. Mereka ngomong, silakan. Seperti pernyataan mereka pada tanggal 12 Februari, pernyataan NASA Amerika Serikat di New York Times. 12 Februari 2013. Silakan dibuka sekarang di Google, ada enggak apa yang saya sampaikan ini? Ingat, 12 Februari 2013 di New York Times, newspapernya, majalah elitnya Amerika Serikat, kaum muslimin, mereka menyatakan, Sungai Euphrates telah menyusut 60%. Menurut analisis kami, berdasarkan teknologi yang ada dan berbagai macam analisa sains yang mereka miliki, 2014 Sungai Euphrates yang ada di Irak akan kering total. Ternyata Pak, analisis mereka ini pada bulan April 2014 betul-betul kering 100% Sungai Euphrates. Jadi analisa mereka berdasarkan teknologi.
Mereka menyatakan begitu. Kita tidak disuruh untuk mengimaninya. Tapi kalau sudah terjadi, memang ada kok hadisnya. Kan begitu? Dan Rasulullah menyatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai mengering dulu sungai Eufrat. Dan sungai Eufrat sudah kering pada hari ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, di sini di buku kita, ini jadi rujukan utama kita ya, tentang masalah akhir zaman. Ensiklopedia akhir zaman, lihat sini, ini adalah sungai Eufrat. Nampak Pak? Ini adalah sungai Eufrat, sudah tidak berair lagi. Ini waktu itu masih ada kubangan-kubangan kecil yang masih berair. Sekarang sudah kering habis Pak, bisa main bola kaki Bapak di situ. Nah, kaum muslimin, ketika ada analisa para pakar seperti Amerika dan lain-lainnya, kita tidak diperintahkan meyakininya, mempercayainya. Tahu silakan. Ya, beda dengan kitab zikir akhir zaman. Zikir akhir zaman ini fenomena yang seperti ini diuraikan, tetapi lebih bersifat pada amalan apa yang harus kita buat. Amalan apa yang harus kita persiapkan. Itu dalam kitab zikir akhir zaman. Insyaallah pertemuan next time, apakah pertemuan dua kali setelah ini, kita akan fokuskan pada amalan-amalan akhir zaman. Ya, tapi sekarang kita tuntaskan dulu perkara demi perkara yang kita uraikan ini. Ibarallah, ma'amal muslimin, ma'asyiral mu'minin yang kami muliakan. Jadi, loncatan menuju kepada khilafah fase kelima memang sangat dekat menurut asumsi CIA Amerika Serikat dan KGB Rusia. Menurut Al-Quran bagaimana? Serahkan ilmunya pada Allah. Tapi Allah menjanjikan, pasti terjadi. Menurut hadis, kita memang sudah di fase keempat. Tanda-tanda menuju khilafah juga sudah sangat dekat. Sangat dekat, Pak. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik, saat saya menceritakan tentang Al-Mahdi, dimulai dengan meteor, dan meteor ini adalah pertanda Al-Mahdi akan muncul. Kan banyak orang bertanya, Pak Ustaz, ketika Al-Mahdi muncul kan teknologi udah nggak ada. Jadi kapan kita tahu bahwa Al-Mahdinya sudah muncul? Bagaimana pemberitaannya kepada dunia? Senang saja. Kalau Bapak Ibu mau tahu kapan Al-Mahdi muncul, tandanya adalah jatuh meteor. Habis meteor itu jatuh dalam hadis yang dhaif di bulan Ramadan jatuhnya. Ingat, saya bahasakan hadisnya dhaif. Lebih baik ada rujukannya ke hadis dhaif daripada sama sekali tidak. Tapi kita tidak membangun akidah dan keyakinan di atas itu. Para ulama ahli hadis mengatakan, mengutamakan hadis dhaif lebih baik daripada mengutamakan perkataan ulama. Hadis dhaif bagaimanapun dhaifnya tetap hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak membina keyakinan di atas itu. Cukup sekedar tahu. Faham ke muslimin? Nah, bulan Ramadan terjadi benturan bumi yang keras dari meteor. Lalu dampaknya 40 hari 40 malam bumi ini gelap. Inilah dia tanda besar kiamat yang pertama. Dukhan. Ya, tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan. Seperti pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Kalau meteor sudah jatuh, maka besoknya akan terjadi dukhan. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya persilahkan Bapak lihat di YouTube dampak daripada meteor jatuh menurut pakar-pakar astronomi dunia. Di mana akan terjadi ledakan teramat sangat dahsyat. Partikel-partikel bumi yang dihantam oleh meteor ini akan membumbung ke udara. Hitam, pekat, dan sangat panas, gelap gulita bumi ini. Nabi mengatakan 40 hari 40 malam. Nah, ini pertanda Al-Mahdi dah mau muncul itu sudah. Kaum muslimin, panasnya luar biasa. Bumi ini terbungkusi. Orang tidak tahu lagi membedakan mana yang siang, mana yang malam. Para sahabat bertanya, bagaimana cara kami menandakan waktu-waktu sholat? Nabi mengatakan, kamu kira-kira saja. Kamu kira-kira saja. Tidak jelas lagi kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, maghrib, isya, tidak jelas. Kamu kira-kirakan saja. Saat matahari sudah kembali menyingsing dan dunia sudah kembali nampak, saat itu manusia sudah banyak yang tewas di mana-mana, Pak. Bangkai busuk di mana-mana. Akibat dari jatuhnya asteroid ini, hantaman ini. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, kaum muslimin, kapankah ini terjadi? Syak dalam hati hamba Allah ini. Meyakini syak, syaknya pada masalah waktunya, tapi yakin sangat dekat. Melihat tanda-tandanya, sudah saya gak perlu ulangi kembali, silakan rujuk pada kajian-kajian kami yang ada di YouTube. Sangat dekat sekali jatuhnya meteor ini. Sangat dekat sekali, apalagi menurut analisa
daripada NASA Amerika Serikat, kita sekarang ini ada pada putaran tahun penghujung tahun, terakhir tahun 2016. Berada di arus sungai meteor di ruang angkasa. Paham Bapak? Ini ruang angkasa dan ini adalah arus sungai meteor. Ratusan juta jumlahnya saat ini di ruang angkasa dan bumi kita sedang ada di tengah-tengah. Kan kata NASA Amerika ada 4 tahun itu. Ini 2013 masuk, 2013. Ini berjalan 2014. Terus berjalan 2015. Dan ini terakhir. Kita sekarang sedang ada di sini sekarang, 2016. Peluang kita dihantam oleh meteor, isu-isu yang disampaikan oleh para ilmuwan dan pakar astronomi dunia, bagaimanapun NASA mencoba menyembunyikannya, mereka tak mampu menahan fakta. Mereka mengatakan kemungkinan 2016 ini ada hantaman besar yang akan menabrak bumi kita oleh salah satu ini. Yang kita ketahui, urut-urutan yang terjadi menjelang ini memenuhi syarat, Pak. Walaupun kita tidak boleh yakin dengan pernyataan para pakar astronomi, ya, para pakar-pakar ahli-ahli ruang angkasa. Akan tetapi ibarat Allah, urut-urutan ini menyatakan dekatnya kita kepada jatuhnya meteor. Dan kita pas sedang ada di penghujung putaran terakhir keberadaan bumi ini di arus sungai meteor ruang angkasa. Apa? Nabi mengatakan, apabila umat saya sudah berpesta pora dengan musik, menyukai musik, berkembangnya musik, alat-alat musik di mana-mana, apabila umat saya sudah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, jadi di kitab itu zikir akhir zaman, lihat hadis halaman 295, hadisnya di sana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umat saya sudah menyebar khamar, barang-barang memabukkan, bila yang tiga ini sudah lengkap, maka bumi akan mengalami hujan meteor. Yang tiga ini menurut tuan-tuan yang mulia semua sudah terjadi kan sekarang? Sudah terjadi apa belum? Musik menyebar di mana-mana dan umatnya menggandrungi, menyukai. Kemudian wanita-wanita penyanyi sudah bermunculan di mana-mana, betul? Kemudian khamar dan barang-barang memabukkan sudah menyebar dan mudah didapatkan di mana-mana. Ini pertanda bumi akan mengalami hantaman-hantaman hujan meteor. Apabila meteor jadi menghantam bumi, pertanda Al-Mahdi akan muncul beberapa bulan setelah itu. Kemunculannya disebutkan dalam bulan Muharram. Jatuhnya meteor Ramadan, gelap bumi, Zulqa'dah tersingkap kembali terang, Zulhijjahnya jamaah haji yang sudah terlanjur nyampe di sana, mereka dibantai dan disembelih di Mina. Darah kaum muslimin jamaah haji akan menggenang di tempat pelemparan. Dibantai oleh sekelompok manusia yang benci dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, yang punya track record suka menghabisi umat Islam di tanah suci itu siapa? Yes. Itu perangai mereka, Pak. Cita-cita mereka, sebagaimana akidah imam-imam mereka, yang mereka klaim, dan bahkan ulama keren mereka sekarang mengeluarkan fatwa. Ta'dzibus sunni yujibu dukhulil jannah. Menyiksa satu orang sunni, si penyiksa ini wajib masuk surga. Wa ta'dzibuhum ma'a dzabhihim yujibu dukhulil jannah biduni hisab. Menyiksa seorang sunni dan langsung menyembelihnya mewajibkan orang yang melakukan itu masuk surga tanpa hisab. Jadi yang merindukan darah orang sunni ini, Pak, dalam akidah yang paling tersesat di muka bumi ini adalah Syiah. Oleh karena itu rindunya mereka Indonesia ini kacau sekacau Yaman, rindunya mereka Indonesia sekacau Suria untuk nyembelih-nyembelihin kita orang-orang Syiah yang ada di Indonesia. Kalau seandainya Bapak-bapak tidak awas, tidak jaga-jaga merapatkan saf dan barisan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak akan disembelih satu persatu dan mereka bertepuk tangan di atas penyiksaan mereka buat. Hati-hati kaum muslimin. Bukan saatnya lagi NU dibentur-benturkan dengan Muhammadiyah. Bukan saatnya lagi kita-kita yang bermanhaj salaf dibentur-benturkan dengan yang bermanhaj khalaf. Tidak kaum muslimin. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah wajib merapatkan barisan. Jangan sampai leher ini menjadi sasaran mereka. Jangan jadi pecundang kaum muslimin.
selamatkan NKRI ini, mereka pasti akan menjadikan NKRI seperti Yaman, seperti Suriah, seperti Irak, seperti Pakistan, seperti apa yang mereka buat di Timur Tengah, semua kekacauan mereka biangnya. Dan jamaah haji, kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi muncul, dibantai sampai-sampai darah seluruh jamaah haji menggenang di jamrah sampai menutupi mata kaki. Bulan Zulhijjahnya, Muharramnya, Al-Mahdi dibaiat di Makkah Al-Mukarramah di depan Ka'bah. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Sekarang yuk kita pelajari tentang nasab Al-Mahdi. Lihat nanti di kitab pada halaman 697. Kenapa saya sangat merekomendasikan kemana-mana kitab ini? Kami bincang-bincang dengan para pengamat-pengamat akhir zaman. Ya, di kalangan ustaz-ustaz, da'i-da'i, dan di kalangan 1-2 ulama di Malaysia saat kita membicarakan. Ini adalah kitab yang paling direkomendkan, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitab ini memuat pendapat para ulama salaf dan mengeluarkan yang terkuatnya. Dia sangat berhati-hati dan urainya rinci, sangat ilmiah. Tentang orang-orang yang ingin kepuasan ilmiah akan dapatkan perkaranya di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Lihat pada halaman 697. Kitab ini ada di luar ya. Lihat nasab Al-Mahdi dan namanya. Pertama dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar, kata Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah bersabda, "Al-Mahdiyu min itrati." Mahdi itu termasuk anak keturunanku. "Min waladi Fatimah." Dari anak kandungnya Fatimah. Fatimah punya anak berapa orang? Dua orang. Kembar. Namanya Hasan dan Husain. Nah, Syiah, karena Husain menikah dengan salah seorang putri negeri Persia yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, mereka mengklaim Al-Mahdi itu munculnya dari Husain nanti. Mereka kan tidak begitu menghormati Hasan, Syiah, Pak. Tidak begitu menghormati, walaupun Hasan mereka masukkan sebagai salah seorang imam, tapi yang mereka teriak-teriakkan Hasan Pak Husain. Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Sebab apa? Mereka yakin dari tulang sulbi Husain nanti yang menikah dengan putrinya sang penguasa Persia, dari keturunan itu nanti akan muncul kembali Al-Mahdi. Kalau Hasan enggak, malah menurut mereka Hasan pengkhianat. Karena udah terlanjur mengklaim anak dari Ali, itu adalah imam-imam semua, udah terlanjur pula mereka menjadikan Hasan sebagai imam pula. Tapi bagi mereka Hasan adalah pengkhianat yang tidak patut sebenarnya dihormati. Sebab apa pengkhianatnya Hasan? Hasan menyerahkan khilafah Islamiyah kepada Muawiyah. Padahal Rasulullah membanggakan Hasan. Apa kata Rasul? Hasan ini adalah pemersatu umat. Di tengahnya nanti suara kaum muslimin kembali menjadi padu dan satu. Di tangannya nanti. Dan Syiah tidak menyukai itu. Tapi gimana lagi? Udah kadung terkeluarkan fatwa, hadis-hadis palsu sudah dibuat, anak keturunan Ali adalah imam semua. Nah, akhirnya mereka terpaksa. Cuma yang Al-Mahdinya dari Husain bin Ali. Itu kata mereka. Yuk kita rujuk kepada apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan. Hadis nomor 4085 As-Sunan Ahmad pada Ahmad Al-Ashratus Al-Mubasyarah Al-Jannah fil Jannah, hadis nomor 547. Ahmad Syakir berkomentar, sanad hadis ini sahih dan disahihkan pula oleh Syekh Albani. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Silakan minum, Bapak. Bismillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Al-Mahdiyyu minna ahlal bait." Al-Mahdi itu adalah dari kalangan kami ahlul bait.
Jadi enggak bisa ngaku-ngaku Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Silsilah ente itu gimana? Apakah sampai kepada Ali bin Abi Thalib? Al-Mahdiyyu minna ahlal bait yuslihuhullahu fi lailah. Allah mengislahnya dalam satu malam. Saya akan jelaskan makna islah nanti ya. Ini ibarat Allah yang kami muliakan. Secara gamblang Al-Mahdi disebutkan dalam dua hadis ini. Berarti Al-Mahdi itu bukan gelar yang digelarkan oleh para ulama-ulama, enggak. Memang bersumberkan dari hadis yang nyata. Saya akan bacakan lagi. Ali bin Abi Thalib, ada Husain, ada Hasan. Ali bin Abi Thalib ada dua anaknya. Dipegangnya pundak Hasan. Annahu nazara ila ibnihil Hasan. Dia melihat dan menatap kepada putranya Hasan. Inna ibni hadza sayyidun, sambil memegang pundaknya Hasan ini, dia berkata, sesungguhnya anakku ini, yang ini adalah seorang sayyid, seorang penghulu, seorang pemimpin. Kama sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi menggelari Hasan ini sebagai sayyid. Makanya Pak, di zaman sekarang kalau Pak temukan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, pasti mereka menggelari laki-lakinya bergelarkan sayyid, 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 sayyid. Dan yang wanitanya digelari dengan syarifah. Tidak boleh nikah sayyid kecuali dengan syarifah. Syarifah tidak boleh nikah kecuali dengan sayyid. Kalau sempat nikah di luar itu, maka akan jadi orang tak campak, tak buang buruk. Hilang silsilahnya dan terbuang nasabnya. Ya, bahkan anak yang lahir persilangan antara sayyid dengan yang bukan syarifah atau syarifah dengan bukan sayyid itu lebih hina daripada anak babi. Ini keyakinan dari mana pula ini, Pak? Tapi beginilah yang beredar. Kaum muslimin yang kami muliakan. Lalu dia berkata, Ali bin Abi Thalib meneruskan perkataannya radhiyallahu anhu, wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyyikum. Dari tulang sulbi putra saya ini akan keluar nanti seorang pemimpin besar di akhir zaman yang namanya sama dengan nama nabi kalian, Muhammad atau Ahmad. Kemudian yushbihuhu fil khuluqi, dari keturunannya yang ini nanti di akhir zaman itu mirip akhlaknya dengan akhlak nabi kalian. Mirip akhlaknya dengan akhlak nabi kalian. Wala yushbihuhu fil khalqi, tapi penampilan face-nya, wajahnya, ya, bentuknya beda dengan bentuk nabi kalian. Ya, karena udah terlalu banyak, terlalu jauh, Pak. Tentu sudah tidak lagi mirip ya dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Akhlaknya mirip, bentuknya sudah tidak mirip. Tsumma dzakara qissatan yamla'ul arda adlan. Lalu Ali bin Abi Thalib menceritakan kisah yang panjang tentang perjalanan Al-Mahdi. Pada kesimpulannya, di masa dia menjadi khalifah, yamla'ul arda adlan. Jadi, sejak huru-hara di muka bumi ini berhenti, dunia ini menjadi aman, inilah masa-masa aman kaum muslimin. Sejak saat itu, Al-Mahdi akan mengisi bumi ini adlan. Akan mengisi bumi ini dengan adlan. Keadilan. Sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman, kejahatan, perang demi perang, kebrutalan demi kebrutalan. Sebelum beliau menjadi khalifah, beliaulah yang menghadapi ini bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Saat semua huru-hara selesai, ya, huru-hara itu adalah yang keempat di sini nih. Penutup. Penutup untuk fase keempat. Ini tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan ini adalah Isa alaihi salam. Kemudian yang ini baru Dajjal laknatullah alaihi.
Lah, makanya saya katakan tadi awal-awal antara Al-Mahdi, Dajjal dan Isa adalah tiga manusia legendaris akhir zaman yang bertemu dalam satu periode, satu zaman. Mereka bertembung nanti. Adapun Ya'juj Ma'juj hanya ketemu dengan Al-Mahdi dan Isa, sementara Dajjal sudah mampus duluan dibunuh oleh Isa, barulah Ya'juj Ma'juj-nya keluar. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan, masa-masa aman. Yamlaul ardla adlan. Ketika Al-Mahdi muncul, bumi ini benar-benar makmur sejahtera, kaya raya. Tapi sayang kata Rasul, orang Arab ketika itu jumlahnya sudah sikit. Bumi Timur Tengah sepi. Sepi, Pak. Yang masih banyak tersisa hidup dari kalangan orang-orang di wilayah Timur Tengah itu wanita. Saat itulah kita temukan hadis yang sahih. Nabi mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai jumlah wanita dibandingkan laki-laki 1:5:50. Itu di fase kelima loh, Pak. Di fase Al-Mahdi menjadi sang khalifah. Jadi afwan, tidak ada kekhalifahan sebelum Al-Mahdi. Walaupun Syekh Albani memperkirakan, rahimahullah, menurut Syekh Albani bisa jadi sebelum Al-Mahdi muncul, telah muncul dulu khalifah-khalifah, tapi belum dengan konsep kenabian. Yang menggunakan konsep kenabian adalah Al-Mahdi, keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri khas yang enggak bisa dikarang-karang, Pak, dibuat-buat. Ustaz, ini kan zaman orang bisa buat operasi plastik. Bisa jadi face yang ada pada Al-Mahdi bisa dibuat-buat orang. Oke. Sekarang kita pelajari face-nya dulu. Face Al-Mahdi ini mirip enggak dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi? Yang paling saya gelik, Pak, yang ngaku Al-Mahdi di Medan itu loh. Harusnya dia berkaca diri dulu, saya ini level enggak dengan Al-Mahdi? Segi bentuknya aja, Pak. Kalau dia memang kaya raya, ngapain bagi-bagikan nomor rekening? Juga minta duit, sekali bayar duitnya sekian. Ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Al-Mahdi itu ciri wajahnya disebutkan Nabi berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Al-Mahdiyu minni. Al-Mahdi itu adalah dari kalangan keluargaku. Ajlal jabhah, dahinya lebar. Dahinya lebar. Kalau dahi lebar mah banyak di mana-mana. Apalagi yang banyak utang tambah lebar dahi. Ajlal jabhah, aknal anfi. Tulang hidungnya mancung dan runcing lurus. Lah, hidung-hidung kelas kita ini, ha? Gak level jadi Al-Mahdi. Yang di Medan tuh harus tahu diri dong. Kaca dulu hidungmu gimana? Urus tuh hidung. Rasulullah menyebutkan alisnya seperti bulan sabit yang melengkung. Enggak alis kayak gini, ini alis Jackie Chan ini. Alis Jet Li. Ya, alis-alis bapak ini, ha, ini alis-alis masyarakat Indonesia. Al-Mahdi itu alisnya seperti ini, melengkung seperti bulan sabit. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, yamlaul ardha qistan wa adlan. Dia akan mengisi bumi ini dengan keadilan dan kenyamanan. Tenang, enggak ada lagi perang di zaman dia. Kaum muslimin, kama muliat jauran wa zulma yamliku sab'a sinin. Sebelum dia menjadi sang khalifah, bumi ini masih dipenuhi dengan peperangan, kezaliman dan kejahatan di mana-mana. Yamliku sab'a sinin. Saat dia menjadi sang khalifah, masanya adalah sab'a sinin. Apa artinya itu? Sab'a sinin, 7 tahun. Jelas hadisnya ibarat Allah yang kami muliakan. Dari Abu Daud, disebutkan oleh Syekh Albani menetapkan hadis ini berderajat hasan, tapi dapat digunakan sebagai dalil untuk perkara.
di mana beliau akan memimpin selama 7 tahun. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita lihat hadis yang lain. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan fisiknya, rambutnya, jenggotnya, usia dia diangkat menjadi Al-Mahdi. Usia beliau diangkat menjadi Al-Mahdi adalah persis usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, kata Rasulullah. Usia berapa, Pak? 40 tahun. Dan kaum muslimin, beliau enggak nyadar kalau dirinya lah yang akan terpilih sebagai Al-Mahdi itu. Beliau enggak nyadar. Jangankan ngaku-ngaku Al-Mahdi, justru ketika beliau dipaksa untuk mau dibaiat, beliau memberontak dan menolak kalau dia dianggap sebagai Al-Mahdi. Masalahnya, syarat-syarat di dalam hadis yang menyebutkan tentang kemunculannya lengkap pada dirinya. Dia berusaha untuk mempercayai, tapi dia tidak sanggup. Makanya dijelaskan dalam kitab ini kalimat yuslihuhullahu fi lailatin, dalam penolakannya untuk diangkat menjadi Al-Mahdi, ternyata di malam harinya Allah islah dia dalam satu malam. Islah itu artinya Allah perbaiki keadaannya dalam satu malam, sehingga akhirnya dia yakin memanglah dia sang Al-Mahdi itu. Baru besoknya dia berkenan dan menerima untuk dibaiat di depan Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dalam satu malam itu Allah subhanahu wa ta'ala mengislahnya seperti Allah mengislah Musa alaihi salam dalam satu malam, sehingga baru dia percaya dia adalah Nabi. Saat Musa datang kepada Nabi, apa namanya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa. Nabi apa? Shu'aib. Saat Musa jumpa dengan Shu'aib, dia ceritakan, begini yang terjadi, saya dikejar-kejar untuk dibunuh di Mesir karena saya begini-begini. Maka kata Shu'aib, jangan cemas. Shu'aib sudah syak ini. Jangan-jangan inilah Nabi pelanjut Musa alaihi salam. Orang yang seperti engkau biasanya adalah orang-orang terpilih. Paham enggak paham, Musa mencoba saja menerima apa yang disampaikan, tetapi dia belum paham kalau dirinya sebagai nabi. Ketika Allah memanggilnya di Tur Sina, saat itulah Musa dikasih tahu oleh Allah, engkau adalah nabi dan rasulku. Ya Rab, bagaimana engkau pilih hamba sementara hamba orangnya begini, begini, begini. Allah katakan, aku persenjatai engkau dengan mukjizat, hai Musa. Apa yang di tanganmu, hai Musa? Inilah tongkatku, ya Allah. Dengan tongkatku ini aku bersitelekan. Dengan tongkatku ini aku menggembalakan ternakku. Lemparkan, hai Musa. Maka Musa pun melemparkannya. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular asli yang besar meliuk-liuk seperti akan menelan Musa. Ketakutan Musa. Allah berfirman, hai Musa, jangan takut, itu senjatamu, mukjizat dari saya. Ambil kembali, dia akan kembali kepada asalnya. Diambil oleh Musa kembali menjadi tongkat. Di Mesir itu terkenal para ahli-ahli sihir. Dengan itu engkau hadapi mereka, Musa. Hai Musa, telapak tanganmu ini, ya Allah, letakkan di kedua ketiakmu. Setelah diletakkan oleh Musa, keluarkan, hai Musa. Dikeluarkan, bersinar, bercahaya, bagaikan lampu LED. Ya, terang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, itulah tanda bahwa engkau adalah Nabi dan Rasul. Sekarang, hai Musa, apalagi? Ya Rab, hamba enggak fasih bicara. Kalau engkau suruh hamba dakwah, hamba enggak fasih bicara. Maka Allah berfirman, hai Musa, maumu apa? Saudaraku Harun. Saudaraku Harun, dia orangnya intelek, berakhlak mulia, seorang diplomat ulung, ahli dalam
mengubah kata-kata, jago berdebat dan berhujah. Ya Rob, maka kata Allah, angkat dia sebagai wazirmu, sebagai asistenmu, dan dia juga kuangkat sebagai nabiku. Selesai kaum muslimin. Musa menerima amanah ini dalam satu malam, dia diangkat menjadi, baru hatinya kuat. Nah, Al-Mahdi yuslihuhu Allahu fi lailah, Allah mengislahnya dalam satu malam. Dijelaskan bagaimana pandang para ulama-ulama tentang hadis yuslihuhu Allahu fi lailah ini. Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh ulama dalam generasi salaf dan khalaf yang ada. Yang jelas, Al-Mahdi dalam satu malam itu disiapkan oleh Allah untuk siap menjadi sang Al-Mahdi yang disebut-sebutkan dalam banyak hadis. Allah masukkan kemampuan kepadanya untuk menjadi pemimpin besar. Allah lihatkan kepadanya apa yang harus dia buat. Allah berikan kepadanya tanda-tanda yang tidak dapat diingkari. Dan semuanya akhirnya menjadikan Al-Mahdi besoknya siap. Lalu di depan Ka'bah, di ujung, antara ujung Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, beliau menerima untuk dibaiat. Disitulah beliau menerima baiat dari 300 orang lelaki yang sudah menanti-nantikan untuk membaiatnya. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tanda-tanda alam. Nah, sekarang saya katakan tadi, bisa jadi kalau segi wajah kan bisa dipermak. Ini zaman operasi plastik. Alisnya bisa dibuat-buat, betul kan, Pak? Hah? Hidung itu mah bisa gampang. Hidung Ustaz Zul yang notabene kayak gini, yang alhamdulillah ya ada syarat hidungnya lah lumayan. Bisa saja dipermak. Bibir yang kata Rasulullah antara bibir bawah dengan bibir atasnya seimbang tebalnya sama. Gigi ini bisa juga dipermak sekarang, Pak. Gigi Al-Mahdi itu kata Rasulullah rata. Kemudian tidak ada yang maju ke depan. Ini kan maju ke depan dua ini. Ya. Enggak ada yang mundur ke belakang. Dan jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain kata Rasulullah bisa dimasukkan satu helai benang. Enggak rapat begitu. Enggak juga begitu jarang. Ini bisa dipermak semuanya di zaman teknologi ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi ada tanda-tanda alam yang tidak bisa dipermak. Tanda-tanda alamnya, dan ini disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang berserakan. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, kami sudah sebutkan dengan secara singkat. Yaitu, kekacauan yang merata terjadi di Timur Tengah. Huru-hara yang merata. Terjadi di Timur Tengah. Kemudian turunnya salju di negeri Arab. Salju di Arab. Kemudian terjadinya fitnah pembantaian peperangan yang sangat mengerikan di negeri Syam. Fitnah Syam. Syria, Palestina, ya, Yordan dan Lebanon. Kemudian wafatnya seorang raja Arab yang memimpin Mekah Madinah. Dan ada tiga putra mahkota di mana mereka nanti satu keluarga besar dari tiga putra mahkotanya akan bertembung sesama mereka. Dan itu, Pak, wafatnya seorang putra mahkota itu adalah, kalau Mekah Madinah di mana? Ya, Arab Saudi lah. Arab Saudi. Yang udah meninggal siapa? Raja Abdul. Raja Abdullah. Penggantinya ada tiga orang putra mahkota. Pangeran Salman, Pangeran Talal, dan Pangeran Mukrin. Tiga orang ini, Pak, enggak pernah akur sejak muda. Saat Salman naik, yang dibuat oleh Salman salah satunya adalah Talal dibuang dan dikeluarkan dari anggota kerajaan. Padahal dia adalah putra mahkota lanjutan setelah dia. Kita tahu Talal ini seorang lelaki yang mempunyai kekuatan yang tidak terhingga khususnya di bidang ekonomi. Anaknya Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia. Yang mendirikan gedung tertinggi dunia nomor 1 yang akan mengalahkan di Dubai, yaitu Kingdom Tower, tingginya 1,2 km hari ini, yang diperkirakan selesai 2018, itulah Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia. Dia punya duit. Orang mana yang gak bisa dibeli dengan duit zaman sekarang? Tentara-tentara bayaran manapun bisa didatangkan menuju ke sana dan dibayar, betul tidak? Hah? Bisa enggak menggulingkan pemerintahan ini? Punya kemampuan. Sementara ayahnya, Talal yang masih hidup, sudah dipecat oleh Raja Salman. Dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Salman melihat Talal ini
track recordnya benar-benar mempermalukan Islam dan kaum muslimin, Arab juga begitu. Arab tidak cocok dipegang oleh orang begini. Lalu saudaranya yang paling junior, Pangeran Mukrin, yang juga sudah tua, Pak. Ini sudah tua-tua semua tiga ini. Cuma anak-anak mereka sekarang itu punya power masing-masingnya. Nah, kaum muslimin, Pangeran Mukrin otaknya, hatinya penuh kiblatnya kepada Yahudi, kepada Amerika, sementara Salman sudah mempunyai karakter sendiri. Lalu hak menjadi putra mahkota berikutnya dialihkan dan dibaiatlah anak kandung almarhum Pangeran Nayef yang sudah meninggal. Ini sudah saya jelaskan ya, yaitu Muhammad bin Nayef. Kemudian anak kandung dia sendiri setelah itu Muhammad bin Salman. Sekarang Bapak tahu enggak? Para level anak-anak ini berpihak kepada ayah-ayah mereka yang juga sudah saling tidak senang menyenangi sesama mereka. Sekarang Muhammad bin Nayef mendatangi kabilah-kabilah yang ada di seluruh Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, untuk mendukung beliau. Muhammad bin Nayef memperkuatkan militer dan tentara yang ada di tangannya untuk siap-siap bertembung dengan saudara-saudara para putra mahkota. Talal, Al-Walid bin Talal, apapun bisa dibeli, duitnya melimpah ruah, ya. Tentara-tentara bayaran se-Arab itu bisa dibelinya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kekacauan hari ini sudah mulai tidak bisa disembunyikan dari kerajaan Arab Saudi. Dan Rasul mengatakan akan meninggal seorang raja Arab penguasa Mekah Madinah. Tiga putra mahkota akan saling bertembung sesama mereka. Tidak seorang pun yang betul-betul memimpin Mekah Madinah, karena pemimpin Mekah Madinah setelah itu adalah keturunan kandungku Al-Mahdi. Jelas? Jadi ini ciri-cirinya Bapak Ibu yang kami muliakan. Wafatnya seorang raja Arab yang menguasai Mekah Madinah. Kemudian mengeringnya Sungai Efrat. Nah, ini yang saya katakan tadi, Sungai Efrat betul-betul telah kering total saat ini di Irak. Dan akan muncul Gunung Emas. Gunung Emas ini menyebabkan seluruh laki-laki di dunia akan berdatangan ke sana dan berperang. Terjadilah apa yang kita sebut dengan Perang Dunia Ketiga. Laki-laki seluruh dunia akan datang ke sana dan Nabi menganjurkan umatku jangan termasuk yang berperang ke situ. Kaum muslimin yang kami muliakan, Blok Timur dan Blok Barat. Ini dinyatakan oleh George Walker Bush dalam pidatonya di Gedung Putih, masih ada di YouTube, di mana George Walker Bush mengatakan satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas itu aman, tidak jatuh ke tangan siapapun para penjahat-penjahat di bumi ini. Yang penjahat itu dia, yang maling perampok itu dia. Ya Pak, setuju Pak? Enggak setuju pun memang iya. Nah, makanya Barack Obama dalam kebijakannya bulan Maret 2014, 135 pasukan darat yang ada di negeri Teluk enggak jadi ditariknya ke Amerika Serikat. Padahal Amerika itu sudah terlalu berat beban untuk membiayai mereka, Pak. Cuma tetap dipertahankan. Kenapa? Persiapan untuk mengamankan Gunung Emas yang memang satelit sudah menemukannya ada di Irak. Persis seperti kata Nabi. Dan Nabi mengatakan, La taqumu sa'a hatta yasir al-furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering dulu Sungai Efrat. Dan Efrat hari ini telah kering 100%. La haula wa la quwata illa billah. Ini sudah terjadi menjelang Al-Mahdi muncul. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, terjadilah Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Wallahu a'lam, saya tidak dapat memastikan, tapi menurut Albert Einstein, Perang Dunia Ketiga saat itu sudah tidak ada lagi teknologi. Apakah meteor duluan jatuh baru Perang Dunia Ketiga? Atau bagaimana? Serahkan ilmunya pada Allah. Karena saya tidak percaya dengan pernyataan Albert Einstein. Bahwa dia menyatakan memang benar. Tetapi apakah terjadi sebelum meteor jatuh atau setelah meteor jatuh? Serahkan pada Allah. Yang saya percaya adalah hadis Nabi. Nabi mengatakan saat Al-Mahdi muncul sudah tidak ada lagi teknologi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang. Senjata kalian adalah tombak dan panah. Kalian akan menunggangi kuda-kuda kalian. Kalian berlari dan berjalan di atas kaki kalian. Tsumma'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Ini yang dijelaskan Nabi. Berarti Al-Mahdi pasti munculnya setelah jatuhnya meteor.
Michael Penn dan pakar-pakar astronomi dunia sepakat mengatakan meteor yang ada di ruang angkasa mengandung siderite. Siderite ini ketika menghantam atmosfer bumi kita akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat yang menyebabkan semua besi dan logam-logam yang ada di bumi terinduksi, lumpuhlah semua mesin-mesin yang ada. Mesin pesawat, mesin mobil, pabrik-pabrik, industri, segala macamnya lumpuh total. Dan siderite ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi yang menyebabkan padamnya semua listrik yang ada di dunia dan signal-signal menjadi hilang. Dan ini kalau kita lihat fenomena kita sedang ada di tahun terakhir daripada arus sungai meteor di ruang angkasa, apakah tahun ini terjadinya? Jawaban yang paling tepat dan paling ilmiah adalah wallahu a'lam. Syarat-syaratnya sudah nampak. Apakah sekarang tahunnya? Wallahu a'lam. Bisa jadi sudah keluar, kita sudah merasa aman, tiba-tiba jedum. Bisa jadi begitu. Serahkan ilmunya pada Allah. Yang jelas ayatnya ada, hadisnya jelas, dan tanda-tandanya juga sudah ada. Kapannya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas persiapan kita apa? Itu yang penting, Pak. Kalau udah dekat kayak gini persiapan kita apa? Saya sarankan, Pak, yang punya-punya duit nih. Nabi mengatakan saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali menggunakan uang dinar dan dirham. Dan kalian akan melihat uang-uang kertas kalian berserakan, dimainkan oleh anak-anak, tidak berharga. Allahu Akbar. Salah satu nubuat Nabi yang unik, Pak. Uang kertas itu baru ada berapa tahun ini? Udah ada 300 tahun. Belum kan? Uang kertas itu mana pernah dikenal dunia sebelumnya? Mata uang manusia adalah emas dan perak. Uang kertas ini adalah akal bulusnya Yahudi yang dibuat sebagai bentuk kertas yang dinilai-nilaikan dengan harga emas, ya. Supaya emasnya enggak dibawa-bawa, jadi dianggap saja uang kertasnya ini sebagai tanda bahwa ini ada emasnya. Dibohong-bohongin kita selama ini, Pak. Dan kalian akan kembali kepada dinar dan dirham. Amerika paham betul ini, bahwa suatu hari nanti dolar akan dicampakkan oleh manusia. Euro akan tidak diakui oleh manusia. Uang-uang kertas-kertas yang ada tidak lagi diakui. Makanya sekarang Amerika, Yahudi, Rusia, dan lainnya saling berlomba-lomba memperbanyak emas buat mereka, Pak. Salah satu yang diperas emasnya itu adalah emas terkaya di dunia itu Indonesia, Freeport. Freeport ini, Pak, Masya Allah, mampu menghidupi setengah penduduk bumi ini. Kekayaan yang ada di Freeport itu Indonesia yang punya. Lagi dirampok oleh Amerika sekarang ini, kaum muslimin. Ya sudahlah, memang bangsa pecundang. Kita berada di akhir zaman, di periode ke-4, gak bisa berkutik. Kekayaan kita dirampok, dirampas orang. Hanya nonton saja. Yang uniknya dan yang sangat menyakitkan, rakyat yang hidup sekitar Freeport miskin-miskin. Gak boleh dekat, sayang amat. Biaya pendidikan, ekonomi melejit, minyak mahal, segala-galanya amburadul padahal kita sangat kaya. Indonesia ini, Pak, mampu menghidupi bola bumi ini kalau seandainya yang lain miskin. Sebenarnya, kekayaan kita ini Masya Allah Indonesia. Tapi betul kata Rasulullah, periode ke-4, kamu dalam keadaan hina, harta benda kamu dirampas oleh musuh-musuh kamu, dan mereka yang menikmatinya. Betul tidak? Betul tidak? Saya provokator loh, Pak. Ya, saya hanya membacakan hadis. Bukan berarti ngajak Bapak, yuk kita perang. Ngapain juga ngajak-ngajak Bapak perang. Saya hanya mengajak Bapak, yuk kuatkan imannya. Perbaiki amal solehnya, perdalam ilmunya, persiapkan fisiknya. Sebentar lagi kita akan hidup pada masa-masa berat. Orang-orang beriman yang amal solehnya banyak, yang fisiknya kuat, yang standby. Jadi yang punya-punya uang tadi saya anjurkan, kalau ya jatuh meteor dalam waktu-waktu dekat ini, uang Bapak yang banyak nyesel disimpan di bank. Hah? Saran saya, simpen cepat kepada Allah. Paham? Simpenkan cepat kepada Allah. Bawa keluarga pergi haji, mumpung masih ada teknologi, mumpung masih ada pesawat, bawa keluarganya berangkat umroh. Hah? Pastikan Bapak memperbanyak ibadah dengan harta yang ada, tanah-tanah yang ada. Kalau sudah terdengar perang saudara terjadi di Arab Saudi, ya Allah, bukan kita menginginkan. Kita ingin Arab Saudi ini masih aman. Tapi gak bisa kita lari dengan nubuat Nabi SAW. Kalau sudah terjadi, Pak, saya anjurkan begitu. Uang-uang yang ada emas kan cepat, Pak. Kalau Bapak
merasa malu, merasa rugi untuk tabungkan kepada Allah, ya sudah, tabungkan sendiri oleh bapak. Jadikan emas, simpan di rumah-rumah bapak, letak di bawah tanah, cukup suami istri yang tahu. Ya, enggak apa-apa, saya juga realistis kok. Kan tidak semua orang bisa disuruh, ayo infakkan harta jalan-jalan Allah, kan enggak bisa semuanya begitu. Tapi setidak-tidaknya, bapak secara ringan mulaikanlah ringan bersedekah. Kuatkanlah diri untuk berinfak. Harta-harta yang ada di bank, Pak, enggak akan bisa bapak tarik ketika teknologi musnah. Betul tidak? Bank-bank mengandalkan teknologi enggak operasionalnya? Iya, semuanya komputer, semuanya menggunakan listrik. Lah ketika komputernya sudah mati, signal-signal yang ada juga sudah hilang dan putus. Mengandalkan apa lagi? Uang-uang kertas yang bapak harapkan, anggaplah masih ada, itu pun sudah tidak lagi diakui, orang akan kembali kepada emas dan perak. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, rumah-rumah sakit sudah pada enggak ada. Kenapa enggak ada? Bangunannya ada, tapi perobatan yang ada di rumah sakit mengandalkan teknologi enggak? Sementara semua teknologi musnah, listrik enggak ada. Lah orang sakit itu kalau seandainya ada di gedung di lantai 7, mau naik pakai apa? Lift udah enggak bisa dipakai. Yang tinggal di apartemen-apartemen yang kasihan, Pak. Masa terjun payung tidak mau turun? Nah, kaum muslimin, ini bayangkan, Pak, suasana ketika itu sudahlah kelaparan di mana-mana, air terputus, air keran kita menggunakan teknologi enggak? Hah? Air pump menggunakan teknologi enggak? Iya, ketika teknologinya musnah, enggak ada air yang mengalir ke rumah Bapak. Sebenarnya sudah saatnya Bapak mempersiapkan sumur-sumur alami seperti zaman dulu di rumah masing-masing, pakai ember. Atau siapkan saja. Dan ini enggak ada ruginya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, coba bayangkan. Dulu kita dimanja dengan kompor listrik. Dimanja dengan kompor gas dan segala macamnya. Besok enggak bisa lagi diproduksi, ditambahkan gasnya, mesin-mesinnya, pabrik-pabriknya sudah mati semuanya. Mungkin saja mungkin jadi Bapak Ibu sudah mulai masak pakai batu akik. Atau pakai, ya kan? Kembali ke zaman dulu. Wallahu a'lam. Hanya kita beriman dengan dikatakan Nabi SAW, summa utum min haitsu bada'tum wa utum min haitsu bada'tum wa utum min haitsu bada'tum. Kaum muslimin hamba-hamba Allah kami muliakan. Nah, kita kembali menjelang kemunculan Al-Mahdi ini. Ini tanda-tanda alam yang enggak bisa dibuat-buat. Keadaan sosial dan politik enggak bisa dikarang-karang. Ya kan? Dan tanda yang paling nyata adalah seorang lelaki yang sedang berada di Madinah Al-Munawwarah lari dengan menggunakan jalur darat, berjalan kaki. Kenapa dia lari? Dikejar oleh 300 pasukan darat yang datang dari Damaskus. Rasulullah dalam hadis sahih menyebutkan mereka adalah pasukan Sufyani yang ingin membunuh lelaki ini. Lelaki tersebut sedang di Madinah. Entahlah apakah dia datang ke Madinah untuk umroh atau apa, ya. Tetapi yang jelas keberadaannya terendus di Madinah, lalu dia dikejar untuk dibunuh. Dia tahu dirinya yang dikejar, dia lari. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat dia lari, yang mengejarnya tahu bahwa dia sudah keluar dari Madinah, langsung dikejar. Macam Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Saat Al-Mahdi ini sampai di Al-Baida, dia tahan seluruh kepenatannya, kelelahannya, dia terus melanjutkan perjalanan ke Mekah, minta perlindungan kepada Rabbul Bait. Kaum muslimin yang mengejarnya sampai di Al-Baida. Al-Baida itu di mana? Perbatasan antara Madinah dengan Mekah, dekat dengan Dzulhulaifah. Kaum muslimin saat itu yang mengejar sampai di Al-Baida, 300 orang ini, satu kota itu Allah jadikan terbelah dan tenggelam. Masuk gedung-gedungnya, rumah-rumahnya, penduduk yang ada di situ, termasuk 300 orang ini, 299-nya tenggelam semuanya. Saat penduduk Mekah mendengar adanya penenggelaman bumi di Al-Baida, jangankan mereka, Pak, kita aja udah paham hadisnya sahih dari Nabi bahwa berarti sudah ada laki-laki yang dikejar, dan laki-laki itu pasti sudah nyampe di Mekah. Inilah yang kita nanti-nanti, Al-Mahdi. Inilah yang kita tunggu-tunggu, Al-Mahdi. Maka serentak penduduk Mekah yang sudah merindukan kedatangan Al-Mahdi ini, untuk mereka baiat menyebar. Coba cari di rumah-rumah penduduk, siapa yang kedatangan tamu ciri-cirinya begini. Cari menyebar seluruhnya. Padahal laki-laki tersebut mencoba menundukkan wajah
Dia faham bahwa ini adalah tanda-tanda Al-Mahdi. Sementara dia enggak siap untuk diangkat sebagai Al-Mahdi. Dia pun tawaf. Dalam tawaf itu ada beberapa orang yang meneliti, yang mengawasinya. Semua ciri-cirinya mirip dengan dia. Semua gaya-gaya bentuk fisiknya, dan juga akhirnya dia ditangkap. Diperhatikan betul, kamu yang baru masuk Mekah kan? Kamu dikejar kan? Udah tenggelam di sana penduduk yang 300 orang yang mengejar kamu kan? Akhirnya dia dipaksa untuk mau mengakui bahwa semua kejadian itu adalah dia orangnya. Untuk dibaiat, dia mencoba mangkir. Dan dia mengatakan, kalian salah orang, bukan saya orangnya. Nah, pada malam harinya barulah yuslihullahu fi lailatin, besoknya dia siap dan menerima amanah untuk diangkat sebagai pemimpin seluruh umat Islam satu bumi ini. Dialah Al-Mahdi itu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi masa beliau di muka bumi ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kemunculannya adalah dalam usia 40 tahun. Kemunculannya dalam usia 40 tahun. Hanya ketika dia sudah menjadi khalifah dalam suasana tenang dan nyaman, 7 tahun saja. Di sini berapa tahun? Wallahu alam. Saya tidak bisa menemukan kepastian waktunya berapa tahun. Apakah ini 3 tahun, apakah ini 5 tahun, apakah ini beberapa tahun? Allahu alam. Saya tidak tahu. Hanya di sini dipastikan sejak dia resmi menjadi khalifah. Cara menandakan dia resmi menjadi khalifah gimana? Matinya Ya'juj dan Ma'juj, dimusnahkan oleh Allah. Bumi kemudian mutlak dalam kekuasaan Islam. Agama Yahudi sudah habis semuanya. Dihabis oleh Nabi Isa, Al-Mahdi dan orang beriman. Kemudian agama Nasrani dihancurkan palang-palang salib oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian seluruh orang Nasrani berbondong-bondong menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Adapun Isa jadi-jadian yang muncul di mana? Di Jombang ya. Enggak tahu diri itu, Pak. Isa kayak gitu, jebuk. Nantangin ulama lagi ngaku sebagai Isa. Isa itu munculnya dalam hadis-hadis yang sahih di Damaskus. Ini Jombang. Bandingin dong, Jombang, Damaskus. Damaskus Suria. Di masjid yang ada Manaratul Baydha, menara putihnya. Dan itu adalah masjid Jami' Amawi yang memenuhi syarat itu sekarang ini. Damaskus. Kemudian dia turun di waktu teknologi dah enggak ada, Nabi Isa itu. Dia turun di malam hari gelap ketika waktu subuh sudah masuk, sementara Al-Mahdi sudah suruh orang qomat di masjid. Dajjal di luar dengan bala tentaranya mengepung masjid. Isa turun, diapit oleh dua malaikat yang masing-masing malaikat bersayap. Isa meletakkan telapak tangan kanannya di pundak sebelah kiri malaikat yang di sebelah kanannya. Dan dia meletakkan telapak tangan kirinya di pundak sebelah kanan malaikat yang ada di sebelah kirinya. Dia pun turun seperti ini. Turun, kemudian semua orang yang bersama Al-Mahdi sudah sangat yakin memang inilah waktu yang dijanjikan dalam hadis. Mereka pun menyambut kedatangan Isa dengan penuh sukacita. Al-Mahdi langsung mundur ke belakang, mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam sebagai tanda pemuliaan dan penghormatan. Isa menolak, tidak, qamat tadi untuk engkau. Engkaulah imam untuk zaman sekarang. Saya hanya pendampingmu. Saya hanya penolongmu. Saya adalah asistenmu. Silakan. Al-Mahdi pun menjadi imam. Salat subuh berlangsung dengan khusyuk. Kaum muslimin yang ada di saf-saf kaum muslimin di masjid Jami' yang terkepung itu sudah tenang. Isa Al-Masih, satu-satunya manusia yang mampu menghabisi Dajjal, sudah di tengah-tengah kita. Senangnya hati orang beriman, Pak. Saat sholat subuh selesai, mereka berzikir. Ketika matahari terbit, syuruk selesai, Dajjal berhasil menghancurkan pintu gerbang masjid Jami' Amawi. Kaum muslimin, Dajjal masuk dengan penuh gaya dan sombongnya. Bala tentaranya yang juga kuat-kuat, muda-muda, perkasa-perkasa, dengan pedang terhunus mereka, siap untuk membantai Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang sudah tinggal sedikit di dalam masjid itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, semangat membunuh mereka sempurna, Pak. Dia menganggap inilah akhir daripada masa umat Islam itu ada. Sang pemimpin Al-Mahdi sudah akan disembelih dan dibunuh oleh sang Dajjal dan oleh mereka.
kaum muslimin yang kami muliakan. Ternyata Isa sudah ada di situ. Saat Dajjal berhasil mendobrak pintu Masjid Jami' Amawi, mereka masuk dengan penuh kesombongan, Isa pun berdiri di tempat duduknya. Dan dia menghadap ke arah Dajjal yang datang. Saat Dajjal melihat Isa alaihissalam sudah ada, ketakutan nampak betul pada Dajjal. Dan dia bergetar menjerit di tempat. Kenapa? Kata Rasulullah, tubuhnya meleleh dengan melihat Isa seperti melelehnya garam yang masuk ke dalam air. Meleleh. Dajjal menjerit kesakitan. Oh, dengan menyaksikan Isa alaihissalam. Itu belum diapa-apain oleh Isa, sudah meleleh duluan. Kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tidak lari, maka dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Dajjal pun lari dengan kesaktian yang dia miliki. Dia sampai di ujung ufuk timur. Allah berikan kepada Isa kemampuan di atas Dajjal. Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana, boy? Lari ke ufuk barat. Sudah menunggu Isa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan Dajjal lari ke pintu Lut, Palestina. Dan Isa tidak lagi menyia-nyiakan waktu, langsung dihujamkannya tombak yang ada di tangannya, tembus. Jeritan kematian Dajjal ini, kaum muslimin, menandakan akhir daripada sang penjahat terbesar di bumi ini secara mutlak. Dajjal mampus. Tombak yang bergelimang dengan darah langsung diperlihatkan oleh Nabi Isa kepada Al-Mahdi dan orang-orang beriman, termasuk Yahudi-Yahudi, para pengikut dan bala tentara. Dajjal menyaksikan bos besarnya sudah keok, sudah koit, mati. Apalagi yang memegang adalah manusia, pasti lebih hebat nih daripada bos besarnya. Dajjal itu, Pak, kesaktian dimilikinya, jangan Bapak tanya, Pak. Seluruh dukun sebumi ini akan langsung sujud dan menganggap inilah raja besar mereka dan bahkan Tuhan mereka. Malam nanti kita akan bicarakan khusus tentang masalah Dajjal di Masjid Bintaro. Saya enggak yakin hari ini kita sanggup menyampaikan masalah Dajjal. Saya tidak yakin. Kenapa? Pembicara masalah Dajjal secara spesifik, maksud saya ya, secara spesifik ya, ini ada pembicaraan khusus lagi. Insyaallah kalau bisa, pertemuan ke depan kita bukan bicara masalah Dajjal lagi. Nah, kalau saya sarankan, Dajjalnya nanti dengarkan di Masjid Raya Bintaro nanti malam. Untuk masalah Al-Mahdi kita sudah tuntaskan di sini siang ini. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu seluruh orang-orang Yahudi hilang semangat tempurnya. Lepas semua senjata-senjata mereka, lari tunggang langgang. Menyembunyikan diri di mana-mana tempat mereka bisa sembunyi. Inilah dia pengecutnya Yahudi itu, Pak. Lihat dalam Al-Quran, firman Allah, La tajidan nasa asyaddan nasi hayatan. Ya, engkau benar-benar akan dapatkan manusia yang paling rakus untuk hidup adalah Yahudi. Bahkan setiap mereka berpikir kalau umurnya bisa 1000 tahun. Jadi Yahudi itu bangsa paling penakut di muka bumi ini adalah Yahudi. Dengar petasan aja mungkin kencing di tempat dia tuh. Aslinya gitu. Makanya Yahudi ini, Pak, paling-paling mengandalkan drone terbang kemana-mana. Bagi mereka kematian adalah akhir dari segala-galanya. Makanya Allah tantang, kalau kamu memang yakin surga itu untuk kalian, kenapa kalian tidak rindu kematian? Semua orang Yahudi itu cinta hidup, Pak. Dan mereka menyaksikan Dajjal sudah enggak ada, merasa lemas tulang belulang, mereka lari sembunyi. Ibarat Allah, dimanapun mereka bersembunyi, langsung alam, benda tempat mereka bersembunyi berbicara, Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'al faqtulhu. Hey Muslim, sini, di belakang saya ada Yahudi ini, kutu busuk ini sembunyi di belakang saya. Sini, tangkap dia, bunuh. Orang Muslim datang ke situ, lihat Yahudi, mampus dah, disembelih. Kemanapun sembunyi, alamnya bicara, bendanya bicara, illal ghurqat. Ini dia, kecuali pohon ghurqat. Fa innaha syajarul yahud. Sesungguhnya ghurqat itu adalah pohonnya
Yahudi. Gharqad diem aja ketika Yahudi sembunyi dalam kebun Gharqad. Nah, Pak, ini hampir masuk tahun ke-12 di mana pohon Gharqad telah ditanami oleh pemerintahan Yahudi di Israel, ya. 12 tahun, hampir 12 tahun yang lalu, tingginya pohon 2 juta pohon, Pak. Siapa yang naik menjadi Perdana Menteri yang baru, nambah lagi sekian puluh ribu batang pohon. Sekarang ini, Pak, luasnya pohon Gharqad itu, Bapak lihat sendiri deh di internet. Udah tinggi-tinggi, udah ada yang sampai 16 meter. Kayaknya udah siap itu untuk disembelih Yahudi di sana. Bangsa kera, babi, dan monyet ini, kaum muslimin, sudah saatnya akan menerima akhir daripada keberadaan mereka. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu kaum muslimin tahu di mana persembunyian mereka yang terakhir. Mereka pun langsung menuju ke kebun pohon Gharqad. Saat mereka masuk ke situ, Pak, benar-benar penakut tuh makhluk orang-orang Yahudi. Mereka persis seperti kepinding yang sembunyi. Asal dibuka, dilihat ada Yahudi, habis. Di sinilah habisnya Yahudi sehabis-habisnya. Tidak satu ekor pun orang Yahudi yang tersisa. Orang Nasrani diajak oleh Isa, kalian salah selama ini. Saya bukan anak Allah. Saya adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isa pun menghancurkan seluruh palang salib, tanda kebatilan ketuhanannya yang diklaimkan oleh pihak gereja selama ini untuk dirinya. Saat itu orang-orang Nasrani satu bumi ini mengikrarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Mahdi dan Nabi Isa langsung dikejutkan dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj ini kata Allah di dalam hadis qudsi bahwa tidak satu pun manusia di bumi ini sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj ini karena jumlah mereka kata Rasulullah sangat banyak. Bayangkan, Pak, saking banyaknya jumlah Ya'juj Ma'juj ini, gurun Sahara, padang pasirnya Jazirah Arab itu luas enggak? Luas enggak? Rasul menyebutkan tertutupi oleh banyaknya jumlah mereka. Bagaikan hutan manusia gurun Sahara itu. Ya'juj Ma'juj semuanya. Masya Allah. Bahkan kata Allah di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, hai Isa, hari ini tidak ada satu pun manusia yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah SAW, perbandingan banyaknya Ya'juj Ma'juj itu dengan kalian, setiap 1000 manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj dan satu kalian. Macam mana nak melawan Ya'juj dan Ma'juj? Makanya Isa al-Mahdi, orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah, larilah kalian ke atas Gunung Tursina. Saya merasa unik, Pak. Di dalam hadis-hadis Nabi menyatakan ada 4 tempat yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Yaitu Mekah, Madinah, kawasan Masjidil Aqsa, kemudian Gunung Tursina. Di mana Musa menerima wahyu di gunung itu. Di mana sendal Musa harus dilepaskan ketika akan naik ke situ. Dan ternyata Dajjal pun powernya, kekuatannya, magic hitamnya tidak mampu menembus wilayah Gunung Tursina ini. Dan di sini pula lah Isa diperintahkan Allah dan Al-Mahdi, orang-orang beriman, untuk mengisolasi diri daripada ditangkap oleh Ya'juj dan Ma'juj. Keberadaan Isa di atas Gunung Tursina, Al-Mahdi dan orang-orang beriman kelaparan, kehausan. Sejauh mata mereka memandang ke daratan yang ada di bawah, Ya'juj Ma'juj seluruhnya, Pak, bagaimana mau turun? Allah seolah membentengi dengan benteng gaib satu Gunung Tursina itu. Sehingga Ya'juj Ma'juj tidak bisa naik ke atas. Padahal mereka melihat ada orang beriman, ada Isa al-Mahdi. Mereka ingin bunuh, tapi Allah tidak izinkan mereka bisa masuk ke atas. Nah, saat itulah Isa angkatkan tangan tinggi-tinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah seperti Rasul mengangkat tangannya waktu perang Badar.
Ya Rab, hanya Engkau yang mampu menghabisi Ya'juj Ma'juj ini. Habisilah mereka ya Rabbal Alamin. Allah kabulkan. Seluruh ulat-ulat belatung, kuman-kuman bakteria yang berbahaya, ya, seluruhnya datang menggeroboti tubuh Ya'juj Ma'juj. Entah dari mana datangnya. Mereka menggelepar seluruhnya kemati. Serentak satu bumi ini Ya'juj Ma'juj mampus. Bumi ini langsung menjadi busuk. Dan kuman-kuman bakteria, virus macamnya berterbangan. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat saat itu burung-burung merendah sebentar ke dekat bangkai itu, mereka pun ikut mati. Saking berbahayanya virus-virus akibat bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj ini. Masya Allah, Isa pun kembali mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Rab. Sementara manusia sudah sepi, Pak. Kenapa sepi? Sudahlah sebelumnya Dajjal muncul, sudah banyak yang meninggal dunia karena benturan meteor, karena peperangan-peperangan segala macamnya, tambah lagi dengan perang Malhamah Al-Kubra. Sedangkan Al-Mahdi dengan orang beriman saja jumlahnya cuma tinggal ribuan dalam salah satu sebuah hadis Hasan. Cuma ribuan lagi. Kaum muslimin, sepi sekali orang Arab memang. Memang sepi sekali kaum muslimin. Setelah itu, Ya'juj Ma'juj. Siapapun manusia yang mereka jumpai selain mereka, mereka sembelih, Pak. Mau orang tua, mau perempuan, mau anak-anak. Sedangkan Hasan si Basar Asad saja tega melakukan kejahatan itu. Apalagi Ya'juj Ma'juj yang memang gak punya hati, gak punya perasaan. Memang hobinya membunuh, burn to kill. Siapapun yang dijumpai selain Ya'juj Ma'juj, mereka pasti habisi. Makin sepi orang Arab. Kaum muslimin, saya enggak pandai menjawab. Karena ada yang bertanya, Ustaz, Ya'juj Ma'juj sampai enggak ke Indonesia? Mereka sampai enggak ke Malaysia? Jawaban saya, dan ini adalah jawaban yang paling aman, jawaban yang paling pasti, dan tidak ada lagi pertanyaan di belakangnya, adalah entah. Saya enggak mampu jawab. Sampai enggak ke Indonesia atau bagaimana, itu saya enggak mampu jawab. Maka yang paling aman itu adalah entah, selesai. Jangan tanya lagi. Kalau ada yang mengatakan itu sampai, dalil ente mana? Dari kitab mana ente baca? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj. Silakan nanti tafadhal iqra al-kitab. Allah datangkan dari langit. Entah dari mana sumbernya, burung-burung besar yang mana bentuk leher dan besarnya leher itu persis seperti leher-leher onta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka yang datang tiba-tiba menjadikan langit yang terang benderang siang hari langsung gelap gulita, tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus. Betapa banyaknya jumlah burung-burung besar itu, Pak. Burung itu menukik ke bumi. Satu ekor burung mengangkat bangkai Ya'juj Ma'juj tersebut. Dibawa kemana itu bangkai Ya'juj Ma'juj? Di mana sebenarnya burung sebanyak itu dan sebesar-besar itu Allah sembunyikan? Semua pertanyaan ini, Pak, jawabannya adalah entah. Bukan urusan kita. Cukup kita baca hadisnya, kita imani ini akan terjadi, tapi enggak usah banyak tanya. Di mana sekarang, mau dibawa kemana bangkai itu, memangnya kalau tahu gunanya apa? Menghabiskan waktu aja. Intinya, bumi habis dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Yang tersisa berserakan adalah serpihan-serpihan daging-daging Ya'juj, darah-darah mereka yang sudah berjatuhan dari tubuhnya. Dan ini menyebabkan bumi juga menjadi kotor. Nabi Isa mengangkat tangan kembali berdoa, Allah pun menurunkan hujan lebat 3 hari 3 malam. Setelah itu bumi kembali menjadi cingklong. Cingklong, kinclong. Kinclong. Bumi kembali menjadi clear, bersih. Jazirah Arab sungai-sungainya mengalir. Tanah-tanah Arab kemudian menghijau. Dan Arab kembali menjadi subur makmur. Khilafah Islamiyah dipegang oleh Al-Mahdi. Timur sudah tidak berkuasa, Islam sepenuhnya menguasai seluruh timur. Barat sudah tidak berkuasa, seluruh barat sudah habis dalam Malhamah Al-Kubra, ya. Islam penguasa mutlak muka bumi ini. Rasul mengatakan kekayaan kalian melimpah ruah. Ya iyalah, emas itu, Pak, Masya Allah. Ketika Al-Mahdi naik, rakyatnya dipersilakan ambil emas di gudang sana berapa mau.
Berapa mau kayak orang ngambil pasir aja, Pak? Ambil. Saat itulah orang-orang yang ingin bersedekah pada yang lain dan menolak semua orang, Pak. Ada di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa dalam dua genggam tangannya ini berisi emas yang menjulang. Diserahkan pada tetangganya. Pak, ini silakan, Pak, ini hadiah dari saya. Terima ya, Pak ya. Terima ya. Apa kata tetangganya? Terima kasih banyak. Kamu orangnya baik banget. Tapi di belakang di dapur saya udah sekian karung. Saya enggak tahu mau diapain. Emas, Pak. Hari ini cincin saja di sini bisa bunuh-bunuhan orang. Ya? Anting-anting kecil saja bisa putus persaudaraan. Betul enggak? Saat Al-Mahdi itu muncul, emas itu suka hati mau diambil berapa, dipersilahkan oleh Al-Mahdi. Sang imam, sang khalifah, tuh ambil ke gudang, ente perlunya berapa. Ada, kata Rasulullah, yang ambil dengan jubahnya, masukkan, bawa pulang. Emas loh, Pak, bukan si emas, emas. Memang melimpah ruah kekayaan di sini. Tapi jumlah manusia sudah sedikit. Satu lagi, orang-orang sebenarnya minat mereka kepada dunia juga sudah orang udah yakin banget ini udah deket mau kiamat. Bapak aja dengarkan pengajian ini sudah mulai banyak mengalami perubahan, ya. Selera bapak kepada dunia tidak setamak dulu. Iya kan? Selera bapak mempersiapkan akhirat. Walaupun begitu haram juga bagi bapak mengabaikan dunia. Ini salah satu motivasi membuat saya berbeda dengan yang lain-lain. Orang pada bertanya kepada saya, Ustaz ini aneh lah. Aneh kenapa? Saya bilang, Ustaz mengatakan kiamat udah dekat. Tapi Ustaznya tak anak banyak-banyak. Lahir anak saya yang kemarin 1 Muharram 1437, anak yang ke-14. Ya. Pak, 1 Rabiul Awal, lahir anak ke-15. Nah, Masya Allah, Ustaz juga mendirikan pesantren Madrasah Mulazamah, pesantren keulamaan yang menghidupkan sistem salafus soleh dulu. Bagaimana melahirkan ulama-ulama dengan cara Madrasah Mulazamah ini? Kan udah dekat kiamat, Pak Ustaz. Targetnya kan 7 tahun per satu tingkatan. Iya, saya bilang. Ini kan udah dekat, Pak Ustaz. Saudaraku, justru saya termotivasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mendengarkan, besok sudah pasti kiamat terjadi. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang dapat kalian tanam. Tanam hari ini. Niatkan. Ini adalah takarrub kalian untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ini menjadi ibadah buat kalian, lakukan. Padahal kurma kan kita tahu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang baru bisa dinikmati. Lah ini besok mau kiamat. Hari ini masih nanam biji. Tanam, lakukan. Saya walaupun begini, Pak, perkara-perkara yang dapat saya lakukan hari ini saya akan lakukan dan saya tidak menunda-nunda waktu. Selagi itu baik, selagi itu berguna, apalagi inilah bentuk prestasi dan amal yang dapat kita buat hari ini. Ustaz, ini malah adik saya sendiri yang nanya kepada saya. Udah, untuk apa lagi beli tanah? Udah mau kiamat ini? Saya katakan, tanah ini untuk apa? Untuk kita atau untuk agama Allah? Iya, ya untuk agama, udah. Tapi kan kita cukuplah ngontrak tempat yang ada segala macamnya. Saya katakan, kita kan tahu mana-mana kontrakan untuk pesantren enggak efektif. Enggak efektif, kita enggak berani bangun apa-apa, kita enggak berani buat apa-apa. Ah, siapa tahu nanti sedang tengah kontrak, saya mau pakai ini rumah. Udah bubar, padahal kita ini untuk pendidikan. Satu. Yang kedua, saya katakan kalau kita terima wakaf, Sumatera Barat itu bermasalah dengan wakaf, Pak. Bapak tahu enggak? Sumatera Barat itu bermasalah dengan wakaf. Terima-terima wakaf, tahu-tahu anaknya nuntut, bubar. Ini berat, Pak. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW pas waktu datang ke Madinah, banyak yang mewakafkan tanah sama beliau. Beliau tolak enggak? Saya mau beli tanah, katanya. Saya mau beli. Akhirnya di mana ontanya berhenti, tanah itulah yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Dan ini saya pakai prinsip ini di Sumatera Barat. Beli tanah lebih aman. Emang Ustaz punya duit? Enggak. Tapi duit saya banyak. Sama siapa? Di kantong-kantong umat. Saya minta pada umat, ayo kita beli tanah itu. Untuk agama Allah. Tabungan Bapak, jaminannya untuk Bapak kembali hasilnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, walaupun sudah dekat kiamat, lakukan.
Apa yang terbaik yang bisa Bapak lakukan? Yang kerja di kantor, lepas dengarkan pengajian ini, maunya makin giat kerja di kantor. Tapi jujur dalam bekerja. Amanah dengan waktu. Setiap ada urusan agama, prioritaskan urusan agama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apapun pekerjaan Bapak, berhenti, stop dulu. Pergilah kejar berjamaah ke masjid. Apapun kesibukan kita, meeting atau apapun saja, setiap ada urusan agama, prioritaskan urusan agama. Kaum muslimin, penghasilan Bapak yang ada di toko-toko, yang ada di kantor, yang ada di pasar-pasar, penghasilannya, maka tirulah Abdullah bin Abbas menyatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sepertiga dari total penghasilan kami jadikan untuk tabungan akhirat kami. Sepertiga kami jadikan untuk kami nikmati sekeluarga. Sepertiga untuk pemutaran usaha. Begitu kaum muslimin yang kami muliakan. Hamba-hamba Allah yang saya cintai, jadi ketika kita sedang mendengarkan kajian ini, yang harus wujud pada diri kita adalah semangatnya para sahabat. Sahabat itu Pak yakin kiamat itu ya terjadi pada zaman mereka, seperti kata Umar pada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang saya yakin itu dajjal. Izinkan saya membunuhnya. Lah Bapak kan tahu, dajjal hanya muncul di akhir zaman. Mau tidak mau secara tidak langsung sahabat Umar bin Khattab ini yakin ini adalah akhir zaman itu di mana akan terjadi kiamat. Dan Nabi tidak membantah keyakinan Umar. Nabi tidak mengatakan salah ente Umar. Dajjal itu nanti. Nabi tidak mengatakan begitu. Hai Umar, kalau itu memang dajjal, maka ente tidak akan mampu membunuhnya. Tidak seorang pun di antara hamba Allah di bumi ini yang sanggup membunuh dajjal. Karena wewenang untuk membunuh dajjal telah Allah limpahkan kepada satu orang saja manusia yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dia adalah saudaraku Isa alaihi salam. Jadi ente percuma, kuat pun badan ente, ente gak akan sanggup melawan tuh dajjal. Itu kalau dia dajjal, Umar. Kalau dia bukan dajjal, lalu untungnya buat ente bunuh orang apa? Gitu ya Rasul? Ya udah gak usah. Tapi kata Umar, sampai meninggalnya Umar bin Khattab, dia masih mengatakan, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah dajjal. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, pernyataan Umar bin Khattab ini dinyatakan sama oleh Bunda Aisyah, Abu Dzar Al-Ghifari, Sofiyah, ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, Hafsah juga mengatakan, sahabat-sahabat juga banyak yang meyakini bahwa Ibnu Sayyid itu adalah dajjal. Jika tidak dajjal, minimal dia adalah kaki tangan dajjal atau salah satu bentuk kekuatan kesaktian dajjal. Wallahu a'lam. Nah, ini menandakan apa? Sahabat-sahabat itu sangat yakin kiamat itu terjadi dekat dengan masa mereka. Keyakinan mereka ini berdampak positif. Apa yang terjadi pada para sahabat? Power mereka untuk beraktivitas di kehidupan ini, mereka keluarkan seluruhnya. Selagi masih ada waktu, selagi masih tenang keadaan, mereka berjuang habis-habisan dalam kehidupan dunia ini untuk memperbanyak tabungan amal soleh mereka. Ini yang muncul, Pak. Semangat mempersiapkan kehidupan akhirat dengan memakai dunia yang masih aman. Sahabat-sahabat gunakan semua waktu mereka. Dan ini harus kita ambil pelajaran dari mereka, Pak. Jangan sampai dengarkan kiamat, lalu seluruhnya menjadi lemes. Besok-besok ajukan surat pengunduran diri dari perusahaan. Ditelepon oleh atasannya, kenapa ente mengundurkan diri? Ente dengerin deh ceramah Ustaz Zulkifli Umar di YouTube. Udah mau kiamat tau. Bukan begitu kaum muslim. Sebagaimana tidak pantas kita katakan kepada anak bujang kita, anak gadis kita, nah, enggak usah kamu lanjutkan kuliahmu. Ijazah udah enggak berguna, udah mau kiamat. Enggak begitu, Pak. Tidak. Makanya sekali lagi, ketika kami menyampaikan ini, kami menyampaikan dengan penuh perbedaan. Perbedaannya adalah justru setelah mendengar ini, dengarkan nasihat Rasulullah. Semakin bersemangatlah untuk hidup. Dan manfaatkan waktu dalam hidup ini buat menjadi manusia yang paling banyak dan paling berat timbangan amal solehnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang fullah untuk Islam, fikirkan Islam, apa yang bisa dibuat, dakwah apa, pembangunan untuk pesantren mana, apa yang bisa dilakukan, Al-Quran berapa yang kita baca dan zikirnya segala macamnya, lakukan kaum muslimin. Lalu baik-baiklah kan hubungannya dengan istrinya. Jangan zalimi istri, jangan caci maki istri, jangan hinakan istri, jangan telantarkan istri, jangan sok lagi di depan istri. Lembut-lembutlah dengan istrinya. Baik-baiklah jadi suami. Hah?
Mulut ini jadikanlah mulut yang menyenangkan hati orang lain. Sudah cukup, stop berdustanya itu sudah cukup. Kulu qaulan sadida. Yang hobi mutuskan tali silaturahmi kemana-mana, habis ini Pak, upayakan, pastikan datangi orang itu. Jambangi dia, assalamualaikum, peluk dia, wahai kandaku, wahai adindaku, wahai ayah mertuaku, ya. Hubungkan kembali tali silaturahmi kita. Yang punya utang, saya anjurkan bayar cepat, Pak, kalau memang ada pembayarnya. Bayar cepat. Utang di bank seabrek-abrek, tanah dibiarkan numpuk. Jual tuh tanah, tutupi utang ke bank. Apalagi yang banknya bank ribawi, bank konvensional. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini dia motivasi yang kita bangun untuk umat. Dan alhamdulillah, tentu saja sebanyak orang yang cinta, ada juga orang yang benci. Yang masuk ke FB kami, Pak, membludak alhamdulillah, banyak mengatakan kami setelah mendengarkan kajian Ustaz semakin bersemangat untuk menjalani hidup di atas agama. Ini yang saya mau, Pak. Ini yang saya inginkan. Ya, bukan malah hilang semangat hidupnya, tapi semakin semangat Bapak hidup. Cuman hidup menjadi manusia yang berbeda. Menjadi manusia yang fokus untuk mengejar akhiratnya dan memakai dunianya. Baik, soal jawab insya Allah kita bukakan kepada Bapak dan Ibu tentang masalah Sang Al-Mahdi.